Pasar Lasem kini ditutup sementara setelah tes swab massal yang terjadi pada tanggal 3 September lalu. Pada banner yang dipasang di pintu menyatakan pasar akan kembali dibuka pada 12 September 2020. Pasalnya, sebelum diadakan tes swab, telah ditemukan riwayat dua pedagang yang positif corona. Bahkan, salah satu pasien telah dinyatakan meninggal dunia pada 2 September lalu. Arief Dwi Sulistya, Humas Gugus Kota Rembang, mengatakan untuk swab sendiri hasilnya belum diketahui. Dengan catatan ini pula, Kabupaten Rembang memiliki pertambahan zona merah, yakni dua titik merah area Rembang, Kota, dan Lasem. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan.